saya lah kok anu. Pembuatan tambahan ini tentang ada yang nambah dulu saya itu sendiri. Oh, malam. Pintan pintan nggak? Kalau mata Sunda ya, kamu tanya kakak anak dan anak pakai mata Sunda. Ini emang mau analisir energi negatif ya mas. Capek sekali nih mas itu jadi. Ya langsung capek. Langsung capek. Tulisan ini akhirnya dengan mau menetralkan. Menetralkan. Tapi kalau menetralkan itu harus punya tenaga dalam. Oh gitu ya latihan itu pernapasan minimal. Ya. Oke. Okay. Manggil Sinta enggak nih, Pak? Nama tadi manggil kodam saya saya Abdul Jabar. Bisa Jabar nggih. Kenapa alasannya kok jenengan tadi ngundang dia, Mas? Ya terlintas di pikiran. Tapi bukan yang asli tadi. Mas. Tadi seperti apa? Kayak penunggu makamnya beliau. Beliau mengaku-ngaku bahwa beliau itu saya Abdul Jabar. Nah, kenapa kok anu, Mas? Kok iso kok salah bukan beliaunya ya? Itu apa beda makom soalnya saya orang masih di bawahnya. Kerasa sangat mas, mas apa kerasa sekali membedakannya kerasa soalnya biasanya kalau yang asli beliau itu dipanggilnya ya benar-benar orang yang benar-benar usul terus benar-benar waskito. Kalau saya yang manggil ya biasanya penunggunya itu. Ketika ini kelihatannya kan jenengan lepas setelah habis menjadi mediumisasi tadi, kalau kok butuh satu energi besar ya mas? Iya tadi seperti apa penyerang itu kan, menyerang jenengan tadi. Terus secara langsung tidak langsung jelas mesti menggunakan power yang jenengan ya cak? Iya. Tidak apa? 50-50 lah, ya energinya juga. Beliau juga, energi saya juga. Tapi lebih banyak energi saya ketimbang beliau. Soalnya apa ya? Beliau kalau memakai jasad orang, beliau apa ya? Tidak perlu membuang-buang energinya yang. Dia berarti selalu gawe inangnya, maksudnya kekuatan inangnya mas ya? Oh ya mulu ya. Oke. Sepertinya mantap mas, mantap sebanun ya. Iya.